lawan Dharma gitu ya. Masyarakat kami di Bidro khususnya ya secara rutin melaksanakan kegiatan upacara seperti ini. Intinya kita kan sembahyang kepada Tuhan ya. Mulai biasanya manifestasi beliau mulai dari pekarangan rumah pribadi dulu, kemudian ada istilahnya ke lebih luas lagi beberapa keluarga ngumpul di namanya di Paibon gitu. Kemudian nah ini di Kayangan Tiga namanya, kalau di sini pura desa pura pusat gitu ya. Nah itu lebih luasnya biasanya di pura-pura di luar desa, biasanya sampailah ke pura yang biasanya panti namanya, bahkan sampai ke Besake ada orang nangkil sekarang gitu.